Ribuan masyarakat Dabo Singkep dan sekitarnya memadati sudut kota untuk menyaksikan pawai pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Acara ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77. Ribuan masyarakat tumpah ruah menyaksikan pawai pembangunan tingkat Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pawai pembangunan ini diikuti mulai dari anak PAUD, taman kanak-kanak, siswa sekolah dasar, SMP, SMA, komunitas, dan dari kelurahan serta desa di Kecamatan Singkep. Pakaian-pakaian yang dikenakan pun tampak unik, mulai dari pakaian adat, pakaian TNI Polri, hingga pakaian nelayan. Tidak kalah menariknya, alat peraga yang dibuat pun menjadi sorotan masyarakat. Camat Dabo Singkep Agustiar, selaku penyelenggara kegiatan, mengatakan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak, terutama TNI Polri. Dirinya berterima kasih kepada masyarakat Dabo Singkep yang telah ikut andil dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan dukungan daripada pihak keamanan, terutama dari TNI Polri, yang saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mungkin kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Singkep yang mana telah bisa menyukseskan kegiatan ini. Melonjaknya peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pawai karena kegiatan tersebut sempat absen selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Lingga, Gusti Yunosa dan Muhammad Ruslan, iNews melaporkan.